Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Salam kebajikan, ya salam damai selalu bagi kita semuanya, Bapak Ibu para pemirsa semuanya. Semoga semuanya sehat, semoga semua makhluk hidup berbahagia juga. Ya, nama saya uh, Upasaka Pandita Tamanta Amaradata Alimin. Uh, saya hari ini uh, berkesempatan ya untuk men sharing sedikit mengenai uh, motivasi ya dhamma ya agar kita semuanya lebih semangat ya jadi judul saya itu adalah hari ini topiknya sadah dan wirya ya yaitu sadah itu seperti kita ketahui kan adalah keyakinan ya wiria itu sangat penting sekali yaitu semangat ya di sini wiria itu ada tahan bantingnya ya kalau nggak ada wiria maka kita tidak tahan banting artinya kita akan mudah putus asa dengan ada semangat inilah kita jadi males-malesan itu kelelahan itu mulai berkurang ya terkikis ya semangat itu penting nah untuk keyakinan itu memang kita harus ee, perkuat ya keyakinan umat Buddha kita setau, e, kita semuanya sudah tahu bahwa semuanya adalah tiratana ya tiga mustika ya tiga permata ya atau Buddha Dhamma, Sangga ya nah jadi artinya di sini keyakinan pada Buddha itu Buddha itu sinonim dengan nibana ya damai itu nibana juga ya kan ajarannya kan Arya Sangga itu juga makhluk suci empat pasang makhluk suci nibana juga jadi bisa disingkat kita yakin pada nibana yaitu kita berlindung di sini kepada Triratna atau Tiratana, Buddha Dhamma, Sangga, itu berlindung pada Nibbana. Artinya kalau ada eh, yang mengajak ajarannya yang mengarah bukan ke Nirvana, eh, saya tidak akan ikut. Ya disinilah keyakinan umat Buddha. Ya, dimana kalau bukan ke yang meras mengarah ke Nirvana, terbebas dari Lahir kembali, itu maka eh, kita tidak ikut, ya. Nah, seperti itu, jadi untuk supaya mendapatkan sada, itu keyakinan, itu bagaimana kita harus mengerti, ya, damanya, ya, di sini. Samaditi, pengertian yang benar itu, itu tergantung. Ya, dia, itu bergantung kepada samaditi, ya, pengertian yang benar maksudnya. Jadi, pengertian yang benar itu bergantung kepada tanya. Tanya itu kebijaksanaan, ya, pengetahuan, ya lawan kata dari moha ya, kebodohan batin, ketidaktahuan, yaitu panya. Nah, untuk mendapatkan panya, itu ada tiga ya dibagi. Suta maya panya, cinta maya panya, dan bawana maya panya. Jadi dari tiga-tiganya itu kita harus mendapatkan. Ya. Suta maya panya misalnya lewat belajar teori, baca buku, diskusi dhamma, mendengarkan ceramah dan sebagainya. Ya, jadi itu kita dapatkan keyakinan makin kuat tuh, karena kita makin mengerti kan. Kan dari keyakinan itu tergantung ya pada samaditi, pengertian yang benar. Pengertian yang benar bergantung pada panya, sekarang kita untuk mendapatkan empatnya itu ada tiga itu ya jadi begitu kita dapat teori ya bahwa eh, janganlah berbuat jahat tambahlah kebaikan sucikan hati dan pikiran itulah ajaran para Buddha misalnya ya seperti ini yang kita wah oh, benar ya jadi semua Buddha mengajarkan ini dan sebagainya eh, belajar hukum karma ya belajar alam kehidupan itu semuanya akan menimbulkan keyakinan kita pada tirat Triratna ratna atau tiratana itu makin kuat. Tetapi belum cukup dari sini saja. Ya, tanya itu juga bisa timbul dari yang lebih tinggi lagi tingkatnya yaitu dengan perenungan. Ketika kita merenungkan ya, mencocokkan atau menghubungkan kehidupan sehari-hari duniawi ini dengan eh, dhamma apakah cocok, pas, sesuai ya seperti itu ya dicocok-cocokkan dan direnungkan oh ternyata bener ya anata nggak bisa dikontrol tidak ada yang bisa dimiliki kita tidak bisa mengontrol tubuh ini eh, misalnya untuk jangan tua ya jangan sakit nggak bisa dia berproses sesuai dengan kondisi-kondisi eh, saja jadi ini adalah uncontrollable tidak bisa dikontrol Bukan diri, bukan saya ini. Kalau punya saya, tubuh saya bukan milikku, artinya saya bisa atur dia, tapi ini nggak bisa ngatur dia. Dia nggak mau dengerin kita, ya. Artinya dengan kita mempunyai pengetahuan ini ya, timbul ya, panjang ya. Jadi cinta maya panjang. Lalu ada lagi bawa nama ya panjang. Nah, begitu kita Bermeditasi, pengembangan batin kan bawaan itu pengembangan batin. Ketika kita bermeditasi, wipasana, pandangan terang, kita akan mulai melihat ya, dengan ketenangan yang kita latih, konsentrasi, dan perhatian murni, kita akan melihat batin dan jasmani ini dicengkram ya. Ternyata mereka dicengkram oleh. Anicca duka anatta. Anicca itu tidak kekalan. Duka itu tidak memuaskan dan anatta ya tak bisa dikontrol, tidak bisa dimiliki, bukan aku, tidak ada inti diri. Ya, jadi kita bisa langsung merasakannya. Ya. Jadi yang dari tadi udah ada suta mayapanya, cinta mayapanya, bawana mayapanya. Nah, bawana mayapanya ini Lewat pengembangan batin, ya, bawana itu pengembangan batin, yaitu meditasi. Ada samata, ada meditasi wipasana. Wipasana ini, nah, meditasi, ya, pandangan terang, ya, ini dengan sati patana empat, yaitu weda nanu Kita mengamati perasaan, ya, intinya adalah. Eh, kita mengamati batin dan jasmani ini dan dicengkram oleh anicca duka anata ya, tujuan akhir memang timbulnya kebijaksanaan ya nah jadi dengan kita berwipasana kita misalnya akan merasakan ya membuktikan nah inilah yang artinya membuktikan ajaran Buddha ya, itu langsung direct knowledge ya, orang katakan langsung kita merasakan melihat sendiri bahwa batin dan jasmani ini ternyata bukan diri kita. Dia tidak kekal, timbul padam, timbul padam ya. Tidak kekal dan tidak bisa dimiliki juga artinya. Ya. Tidak ada pemiliknya. Jadi ini hanya proses saja duka ya artinya ketidakpuasan di sini nanti ada beberapa nyana nyana kita melihat bahwa e, ada 16 nyana ya dalam bipasana itu nyana nyana yang nanti intinya kita mulai mengerti makin paham bahwa ternyata tubuh yang ini tidak bisa dimiliki jadi kita mulai tidak terlalu melekat bahkan dia mengecewakan. Nanti ada namanya nibidanyana ya. Itu penting sekali tingkat yang itu. Ya. Tingkat yang membuat kita muak ya. Merasa tubuh ini menjijikkan. Ya, jadi mulai tidak tertarik lagi dengan batin dan jasmani ini. Di sini paling penting. Ya. Kita akan merasakan sendiri sehingga kita mudah mulai luntur kemelekatan kita. Mulai ya ibarat kita tahu bahwa misalnya kita sangat melekat ya ini contoh, melekat terhadap uh, makhluk tertentu atau pasangan kita atau apa ya orang yang kita cintai misalnya itu. Kita jatuh cinta lah ibarat ya anak muda. Sangat melekat kan? sangat dia kemanapun dipikirin dimanapun kita setiap mau tidur pun sulit untuk mikirkan terus sangat melekat itu ya ibarat seperti kita melekat kepada diri kita nah, kita tang sangat takut tua sangat takut sakit sangat apa kita itu sangat melekat pada tubuh ini nah itu kan membuat kita itu lahir lagi ya, dan tidak terbebaskan artinya kemelekatan sangat kuat nah dengan kita meditasi wipasana kita akan tahu nantinya sampai tingkat-tingkat ya saya tidak terlalu mendetil karena akan terlalu lama ini sampai ke yang titik intinya yaitu nih itu di tengah-tengah itu mulai kita muak ya dengan batin dan jasmani ini nah, ibarat seperti orang yang kita cintai itu jatuh cinta itu ternyata dia bukan orang dia itu makhluk jelmaan misalnya atau dari makhluk iblis jel jelmaan apa ya. Nah, dan akhirnya kita mulai muak dan menjijikkan dan apa dan itulah yang kita mulai tidak melekat lagi ya benar nggak kita tidak mikirinnya kalau bisa kabur lari berpisah dengan dia tidak melekat nah, jadi diibaratkan kita bisa mencapai nibana nantinya tidak melekat lagi artinya dengan batin dan jasmani ini ya seperti ini binanya ini kita jelas melihat ternyata tubuh ini batin dan uh, jasmani ini tidak bisa diandalkan dia berubah suka-suka dia sesuai dengan kondisi kama ya tidak bisa kita kontrol mau ini mau itu nggak bisa sesuai kondisi kama saja mau mati kapan mau sakit kapan hanya kondisi saja sebab akibat sebab akibat Begitu udah jelas kita sudah melihat dan merasakan sendiri bukan dari teori lagi ini dia punya keyakinan makin kuat untuk terbebas dari penderitaan ini dan makin yakin kepada nibbana Tiratana kan tiratana kan nibbana kan jadi dia tidak tergoyahkan lagi disitulah nanti dia terus lagi meditasi maju lagi dengan semangat nah di sini semangat ya diperlukan semangat ya bukan down dia dia sudah melihat uh, demikian mengecewakan dari batin jasmani ini justru dia makin maju kuat terus wipasana perhatian murni terus ditingkatkan dia lihat lagi lihat lagi sampai dia mencapai sangkara upk dia mulai seimbang di sini ya dia perkuat lagi melihat lagi ya namanya Anicca Duka Anata ini ya mencengkram itu makin detail lagi makin paham lagi nah, akhirnya bisa terbebaskan ya akhirnya mencapai nibbana ya tingkat sotapana nanti nibbana lanjut lagi sotapana sakadagami anagami arahat ya jadi di sini intinya dari apa yang saya sharingkan ini untuk menyemangati teman-teman bahwa jangan patah semangat. Kita dari kehidupan lampau pun sudah pernah melatih diri ya. Kita tidak semata-mata tiba-tiba muncul langsung uh, mulai kehidupan ini aja. Kehidupan yang yang lampau itu sudah pernah kita latih. Makanya begitu kita datang uh, di bertemu dengan buddha Dhamma langsung kita tertarik dan e, ingin pelajari dan mempraktekkannya nyampung ya jadi kita perkuat lagi sada dan wirya nah wirya ini penting sekali ya sangat penting sekali kenapa karena dalam perjuangan kita ini pasti ada jatuh bangun harus bangun lagi jatuh bangun lagi jangan pikirkan berhasil tidak berhasilnya yang penting jalannya sudah benar, arahnya sudah benar, jalani aja setapak-setapak. Jangan terlalu mikir, oh masih jauh, masih jauh, jangan. Ya, masa depan belum tentu. Ya, terjadi saat ini yang paling penting, hari-hari lewati dengan dana sila bawana. Itu tugas kita. Mengarah, ya, kita jalan, jalani, Jalan merealisasi nibana itu jalan lenyapnya duka itu adalah jalan mulia burung suruh delapan itu satu-satunya jalan ya kita ikuti jalannya aja toh tujuannya nanti merealisasi nibana kan ikuti saja jangan uh, lengah hanya modal sada dan wiria kita yakin bahwa bisa kita juga bisa merealisasi nibana tujuan akhir dari umat buddha. Ya, saya rasa demikian. Yang bisa saya sharingkan, semoga ini membuat teman-teman uh, semuanya, bapak ibu, ya, semangat. Ya, selagi masih kita bisa beraktivitas, bisa berpikir terus Buddha Dhamma kita tekuni, kita latihan bersama dengan bersama makin semangat lagi. Saya rasa demikian sharing Dhamma uh, kepada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian namo sang yang adi budaya, namo budaya.